أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul Azim. Surah An-Nahl ayat yang ke-97. Qala Allahu Ta'ala fi muhkami kitabih: Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 125. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ أَوْ كَمَا قَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حديث رواية الإمام بخاري دي نمو حديث جلد yang ke-11 حديث yang ke-23 حديث yang ke-28 dan diriwayat dalam kitab Imam Muslim jilid yang pertama hadis yang ke-539. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di tengah hari ini kepada junjungan besar kita, nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur di tengah hari ini masih lagi Allah Ta'ala bagi peluang kepada Ambo dan Demo boleh kita berada di channel kita di tengah hari ini. Kerana berapa minggu kita Ambo tak dapat hadir di dalam majlis ataupun dalam pengajian kita di channel Al-Huda ni. Maka hari ini kita temu kembali. Kita jumpa kembali ke pengajian kita di tengah hari jadual sehingga 3:30 insya-Allah Taala. Hari ini dengan limpah kurnia Allah Taala kepada Ambo dan Demo boleh kita hayati, boleh kita mengaji, boleh kita mendengar sikit sebanyak Ambo nak cerita di dalam Al-Quran yang mana Tuhan nak cerita dan di dalam Al-Hadis yang mana Nabi kita duk cerita. Maka Alhamdulillah, sebelum pada nak masuk ke kitab kita,
Nuktatul Mazahib. InsyaAllah Ta'ala ambo nak nak cerita sikit sebanyak tetap tetap berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berzikir ni satu ibadat yang jadi keramat kita di akhirat esok. Berzikir ni satu ibadat yang menggembirakan kita di akhirat esok. Membawa ketua dia tu ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana amu baca saning di dalam suratul Nahli, Tuhan kata man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tuhan nyata, Tuhan kata nyata-nyata di dalam Al-Quran dia bahwasanya orang yang berbuat baik, orang yang buat kerjakan amal-amal soleh, Tuhan kata aku jamin orang ni sama taruh dia nak mati, aku hidup dia di dunia ni dengan keadaan dia senil ini. Hayatan tayyibah. Hal keadaan dia hidup dengan keadaan dia tu baik. Hidup dalam baik. Hidup di dalam kebahagiaan, hidup dia di dunia berjaya. Tapi Tuhan kata wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bila dia mati di akhirat nanti, bila dia sudah meninggal dunia berada di alam barzakh, bila dia menemui Allah Subhanahu wa taala, Tuhan nak beri balasan kepada dia. Tuhan janji dah dari surah ni, dari ayat ni. Tuhan nak beri balasan. Balasan satu Tuhan nak beri saat ni tu ajrahum. Tuhan nak beri pahala, bukan nak beri kereta. Tuhan nak beri pahala ke dia. Karena negeri akhirat ni tak ada dah pahala suti ni. Tak ada dah. Semua tu nak kepala berlaku. Siapa dia yang mati nak pahala berlaku. Wala topek, wala siye, wala kabu, wala keling, wala Amerika, wala mana siapa. Nak nak kepala bila kita berada di alam barzakh. Tapi kalau kita duduk dunia tak ada nak pahala, kita nak pada duit. Nak kepada mata benda, nak pada duit kekayaan. Tapi bila mati esok, yang berharga sekali ialah. Ialah. Iaitu masalah pahala. Pahalalah amal kebajikan kita yang kita buat di dunia ni kita nak sekalinya. Maka Tuhan kata bila dia ni mati dah, wala najziyannahum, dan kami akan balaskan akan mereka itu. Ajrahum, dia kata dia nak balas gawa nama tu, ajrahum, akan pahala mereka itu. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Pahala hak Tuhan nak balas ataupun balasan Allah Taala di akhirat nanti, Tuhan kata bi ahsan, dengan terlebih baik. Maka nu ya'malun, kalau berbanding dengan hadiah dia buat di dunia ini. Kalau banding dengan hadiah dia buat ini, Allah di akhirat esok Tuhan nak balas lebih molek, lebih molek. Bi ahsan. Bi ahsan. Dengan terlebih baik. Ini kita nyata bahasanya, kita hidup di dunia ni kita kena cari kebahagiaan kita. Kita kena carilah keredaan Allah Ta'ala kepada kita. Karena sebelum pada nak mati ni, kita mesti kena bekal. Kita mesti kena bekal. Bekal ni, nak kata bekal ni, bekal ni penting sekali dalam hidup. Apa panggil bersiap, panggil kata campin. Bekal ni mesti. Kalau tak ada bekal lain nak makan gapo. Maka kita nak pergi ni kena bekal. Bekal. Maka bekal lain kita nak pergi akhirat esok tak kena bekerja dah. Yang mana kita bekal di hari ini, bekalan ini lah akan kita akan makan di akhirat esok. Sebagai bekalan kita di akhirat lagi akan datang. Harta kita, bila kita bekal ke akhirat, maka harta kita menjadi akhirat. Kereta kita, bila kita bekal ke jalan akhirat, maka dia akan jadi akhirat. Segala-galanya akhirat. Segala-galanya akhirat. Nah, kita bekalan ini penting sekali. Tu bekalan ni penting sekali. Sebab tu kita kena bekal, kita kena bekal, kena bekal. Tuhan berkata dalam Quran, bekal tak ada sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tuhan suruh kita ni pakak bekal. Panak bekal gapo we? Tuhan royak dah sebaik-baik bekal takwa. Takwa lah, tak ada dah kemoncok. Karena takwa ni apa panggil tali eci. Pengukur yang Allah Ta'ala nak meliakan seseorang hamba dia tu duduk di taqwa. Sebab tu Tuhan kata inna akramakum indallahi atqakum.
Inna akramakum. Sesungguhnya di kalangan kamu ni siapakah yang terlebih mulia di sisi Allah Ta'ala? Atqakum. Siapa di kalangan kamu itu terlebih takwa? Maka takwa ni ia ada tingkat-tingkat. Dia ada tinggi rendah. Ha, orang ni takwa juga tapi 25% takwa dia. Orang ni takwa juga, takwa dia tu adanya 90%. Maka situlah yang Allah Ta'ala tengok kitanya, di situlah. Dia tak ukur di pakaian kita. Dia tak ukur di serban kita. Dia tak pukul di jubah kita. Dia tak pukul di seluar jin kita. Dia pukul di takwa. Takwalah sebagai pengukur tali eci pada orang Islam. Ha, sebab tu kita ni, dalam hati kita kena takwa, betul-betul takwa. Walau berpakaian buruk, walau berlebar, walau gapo sekalipun, nak kata takwa ni sebagai pengukur raya. Nah, tak ada dah. Maka tak boleh tengok takwa dalam hati orang. Tak ada siapa dia tahu di dalam jiwa senubari seseorang ni takwa ada banyak mana. Tak boleh tengok dengan mata kaca kita. Dengan kaca mata kita tak boleh tengok. Hanya kita tengok tanda-tanda, asak-asak, dali-dali dia. Nak tahu orang takwa tak kuat? Ada. Apa panggil isu-isu dia. Ataupun tanda-tanda yang lahir daripada suwe itu sendiri. Kita tengok. Nak tengok orang seorang itu takwa tak takwa. Bila dia ditipu ke demir. Ha, dia demir. Dia sakit. Ha, dia apa ni, Tuhan bagi uzur kepada dia. Macam mana dia keadaan dia hidup dalam keadaan dia sakit lagi mana. Macam kita, kita bersapi. Kita pergi ke mana-mana. Ataupun kita ditipu bala. Adakah kita sobat? Kita bersapi, ada kita tinggal semayah? Ha, kadang-kadang setengah orang sakit gigi ya. Sakit gigi ya. Allah tinggal ada semayah. Orang ni sakit perut biasa ya. Allah tinggal ada semayah. Pendek kata takwa dia tak kuat. Takwa dia tak kuat. Ha, takwa tak kuat. Bila takwa tak kuat, situ kita nampaklah. Zahirnya di sisi, sisi seseorang hamba saat itu, takwa dia lahir ke tubuh badan dia. Bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah. Ha, ketakwaan dia nampaklah. Banyak mana, berapa peratus? Ada setengah orang ni sakit tapi sentiasa beribadat kepada Allah Taala. Sentiasa dia berzikir kepada Taala. Sentiasa bertaubat kepada Taala. Hati dia tak lalai, hati dia tak lupa kepada Taala. Ini orang takwa banyak. Ha, sehingga takwa dia nak dijadi rukun ketebah daripada ketebah-ketebah jemaah. Bukan ketebah jemaah saja dak. Bukan ketebah raya pun dijadi rukun juga. Hani nak ayat kata takwa ni. Setiap minggu tu khatib kena kata ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hani kada ayat takwa. Ketebah siapa yang tak sebut takwa, maka tidak jadi ketebah tu dan tak jadinya jemaah. Hani nak kata kehebatan dan ketinggian takwa. Sebab tu takwa ni kemoncok segala-galanya. Kita nak melia di sisi Allah Ta'ala, tak melia, duduk di takwa. Haa, kerana Tuhan kata dah. Haa, mu nak melia tak melia, ialah di takwa. Sebab tu kita kena tingkatkan ketakwaan kita. Haa, kita kena tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haa, tu takwa. Maka Tuhan ada cerita dalam ayat ni. Man amila salihan min zakarin aw unsa. Siapa saja di kalangan kamu. Ha, man amila salihan. Siapa-siapa yang buat amal soleh. Siapa-siapa yang melakukan amalan-amalan soleh. Min zakarin aw unsa. Di kalangan lelaki dan juga perempuan. Ha, Tuhan kata siapa-siapa di kalangan kamu itu. Yang membuat, yang melakukan amal soleh. Min zakarin au unsa, dari jenis lelaki ataupun jenis perempuan. Tak kecuali siapa-siapa. Tak kira siapa-siapa. Orang tu wahuwa mukmin, wahuwa mukminun. Padahal dia saat ini beriman penuh kepada Allah Ta'ala. Padahal dia beriman penuh kepada Rasul. Beriman penuh kepada kitab. Beriman penuh kepada malaikat. Beriman penuh kepada hari kiamat. Dan beriman penuh kepada qada dan qada. Ruku imin nekara. Orang ini Tuhan royak dah. Fala nuhiyannahu hayatan tayyibah. Maka sesungguhnya kami nak hidup.
Kami nak pera ke orang yang hidup di dunia sebelum dia mati. Sebelum dia meninggal dunia. Hayatan tayyibah. Akan kehidupan yang bagus, yang baik. Hani muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah semua, sidang penutung yang di mana saja berada, inilah keadaan Tuhan janji dengan kita. Ya, Tuhan dah janji dengan kita bahwasanya Allah Taala akan pera kita. Ha, akan didik kita, akan pera kita dengan keadaan kita hidup dunia ialah dengan keadaan kita ni senang, bagus. Hani sini kita tengoknya. Sini kita tengok geno boleh kita hari ni susah. Banyak di kalangan orang susah, banyak. Ha, banyak orang derita hidup dunia. Banyak orang derita hidup keadaan dunia. Banyak orang kecewa dengan kehidupan dunia, banyak mana. Sebab apa di antaranya? Karena kita tengoknya cuai kita. Ha, kita buat lengoh-lengoh, buat tak minat mana. Buat tak sungguh mana dengan kehidupan akhirat. Yani penting sekali kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni Tuhan ada cerita dah. Ha, siapa dia buat amal soleh? Maka di antara amal solehnya apa namu? Ialah berzikir kepada Allah Taala. Ha, berzikir kepada Allah Taala. Ini satu amalan yang special. Dia yang pisik. Dia yang lebih sekali di antaranya ialah berzikir. Berzikir kepada Allah Taala. Ha, sebab tu kita kena minta dari doa kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini di antara kita minta dengan Tuhan. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah yang Tuhanku, ya Allah yang Tuhan kami. Ada. A'inni ala zikrika. Tolonglah aku ni boleh aku ni berzikir kepada Engkau. Tolonglah aku ni supaya aku ingat kepada Engkau ya Allah. Wa syukrika, dan dapat kesyukuran. Dapat aku mensyukuri nikmat yang beri aku. Jadilah aku ni seorang yang bersyukur kepada Allah, padamu ya Allah. Ha, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan elok di dalam amal ibadat. Comelah aku ni beribadat padamu ya Allah. Jangan buat gitu-gitu saja ibadat. Comel. Maka di antara comelnya kau. Kita hayati semua ibadat kita. Ha, kita buat semua ibadat kita. Walau dengan rupa sunat sekalipun kita buatlah. Sebelum ibadat kita, semayah baik kita, puasa kita, kita berzikirlah. Ha, berzikirlah. Kerana zikir ni banyak sekali. Kita tengok dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat Quran. Ha, di antara sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Amba baca saat ni. Ayat 152. Ha, ayat 152 tu ada cerita. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepada aku. Tuhan suruh kita ni ingat ke dia. Bila kita ingat ke dia, azkurkum, nascaya aku ingat kepada kamu. Hani ibu-ibu, ayah-ayah semua, kita kena ingat Tuhan seumur. Kita selalu sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan janji dah kata, mung ingat aku, aku ingat kamu. Sebaliknya apa? Kalau tak ingat ke Tuhan, Tuhan tak ingat kita. Inilah kita menjadi susah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang setengah orang ni kerja, tak ada ingat ke Tuhan langsung. Bukan hati dia letak kata dia kerja lah di sini. Bukan rezeki daripada Allah Ta'ala dah. Bukan pemberian Allah Ta'ala dah. Tinggal tahuk Tuhan. Berasa kata hak dia. Ha, ni salah sekali kita hidup dunia. Sebab tu apa saja yang kita nak bermula dalam pekerjaan kita, ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala lah yang memberinya. Ha, Allah Ta'ala lah yang menentunya segala-gala dalam kehidupan kita. Baik merupakan rezeki. Ha, baik merupakan apa ni, pakaian kita, hidup kita. Ha, tu Allah Ta'ala semua kurnia kepada kita. Sebab tu jangan rasa. Kita sentiasa ingat di hati Allah yang Maha Kuasa. Allah lah yang memberi rezeki. Allah lah yang menghidupkan kita. Allah lah segala-galanya. Ialah ia menciptakan alam sekalian. Ha, ini nak ajak kita jangan terlupa. Kita kena ingat. Pak kita bukan tengok sama kita beri makia juga. Kita tengok sesama manusia kita. Macam mana kalau orang selalu ingat kita? Kita dengan dia lagu mana? Dia ni lah ingat kita lah. Kita sakit demi sikit mari selalu dia. Dia ingat kita.
Mari habis anak beranak. Bawa dengan tepung, bawa dengan kuih, bawa dengan air, bawa dengan makan ni, makan ni. Macam mana kita kalau dia sakit? Kita boleh dimakia juga. Bila orang ingat kita, kita ingat dia. Dimakia Allah Subhanahu wa taala. Dimakia Allah Subhanahu wa taala pun dia ada cerita dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah mung kepada aku. Bila mung ingat kaku, aku pun ingat kemung. Ha ni Tuhan royak dah. Washkuruli wala takfurun. Tuhan kata, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kamu kepada aku. Jangan kamu tak syukur. Jangan kamu kupur terlupa katku. Tak ingat kata aku ni duk bui kemung seremonyo. Mu jangan berasa lagu tu. Hani Tuhan tolong peringat kata hak dia berlaku. Hak dia berlaku. Bila tahu kata hak dia, jangan terlalu kedekuk. Tuhan we milik sama taro saja. Ha, Tuhan we milik sama taro ya. Sikit lagi bila orang kamu kita kubur dah, gerai hak nama kita gi alih nama orang lain pula. Pokok kayu tu hak kita duk makan tiap tahun orang lain makan pula. Hani nak ya atas sama taro. Sebab tu Tuhan we peringatkan kepada kita, jangan terlupalah ke dia, jangan terlupa ke dia. Ha, maka berzikir ni sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41. Tuhan kata kena. Ha, Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu dzkurullah. Wahai orang-orang yang beriman, dzkurullah, ingatlah kamu kepada Allah. Tuhan dia khitab. Dia tujukan perkataan dia kepada orang-orang yang beriman. Puak-puak kita ni lah. Orang Islam duduk semayah. Orang Islam tak lupa pada Ta'ala ni. Tuhan kata, hey, orang beriman, ingatlah ke aku. Ingatlah kepada Allah. Tapi ingat tu Tuhan kata, zikran kasira. Zikran kasira. Sebagai ingat yang banyak. Suh ingat banyak, ingat banyak. Tak ada, buat 10 patah tak ada yang lain. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh paling 5 patah beradu. Tuhan suruh ingat banyak, ingat banyak, ingat banyak. Lebih-lebih lagi kita 24 je. Di masa mana saja kita berada. Di mana kita berada. Di masa mana kita ada. Kita ingat kepada Allah. Maksudnya kita selalulah terzikir kepada Allah. Sebab tu orang ngaji tasawuf. Orang aling tasawuf, orang makan ilmu tasawuf, orang di bawah didik ke ilmu tasawuf, orang ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu taala. Kita teruk kita di hari ni. Kadang-kadang sehari sampai gelap tak ada ingat pun. Ha, tak ada ingat dak. Pagi tadi duk bergaduh dengan anak pergi sekolah ke apa? Tak ada ingat ke Tuhan dak. Klik mai wak kerja tak ada hati tak ada pergi ke Tuhan. Duk pergi ke kerja, duk pergi ke tu ni, duk mikir hati-hati. Hati kita lalai dak. Khabar-khabar yang best lah. Lah, tak ada ingat Tuhan sikit hampuk. Tak ada kata Alhamdulillah, La ilaha illallah, Ya Allah. Tak ada. Kerja, 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 kerja. Haa, ni apa yang tak ada peluang untuk mengingati Allah SWT. Maka orang ni Tuhan royak dah. Dia tak ingat, dia tak ingat. Kita kena ingat banyak. Zikran kathira. Tuhan nak sebut banyak. Sebab tengok para-para wali lagu mana. Para-para wali lagu mana. Allahu Akbar. Nah, para wali nak yata mulut dia sentiasa basah menyebuti Allah Ta'ala. Basah. Ha, mulut dia basah nak yata. Mulut dia dengan ngak-ngak semua. Doa ini dia berzikir, dia berzikir, dia berzikir. Ha, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ha, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Ha, dia sentiasa berzikir. Kita pun dimakialah hari ini. Ha, amboi mengajak. Ha, penutung-penutung kita sekalian. Kita duduk di mana? Duduk di ofis kita ke? Ha, duduk di tempat kerja kita. Duduk di atas bah, duduk di atas kereta, duduk di mana tempat saja bawah pokok kayu ke, kita sentiasa kena ingat kepada Ta'ala.
Kerana Allah Ta'ala catatkan amalan-amalan baik kita. Ha, Allah Ta'ala catatkan amalan-amalan baik kita. Juga Allah Ta'ala catatkan amalan-amalan jahat kita. Sebab tu kita kena banyaklah. Hai panggil, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kalau kita tengok ayat banyak lagi. Ayat banyak lagi. Dari Surah Al-Ahzab ayat yang ke-25. Tuhan kata, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Orang jatuh yang berzikir kepada Allah Ta'ala banyak. Orang lelaki yang selalu ingat ke Tuhan tu banyak. Wazakirat juga. Kalangan orang perempuan. Zakirat, yakni mengingati Allah Ta'ala banyak juga. Jadi orang tina, orang jatuh, orang lelaki, orang puan ke, bila ingat ke Tuhan tu banyak. Tuhan cedek apa pada orang ni? Ialah Tuhan kata, A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. A'adallahu lahum, telah sedialah oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu. Tuhan duk cedek ke orang ingat ke dia banyak. Baik orang tu saat ni tu merupakan orang laki-laki ataupun orang perempuan. Apakah cedengi Allah Ta'ala? Adakah persediaan Allah Ta'ala itu gabung nama? Maghfiratan wa ajran azimah. Yang pertama ialah maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala. Keampunan daripada Allah Ta'ala. Bila kita berzikir, ingat kepada Ta'ala, Allah Ta'ala hapus dosa. Allah Ta'ala hapuskan dosa kita, dosa kita, dosa kita, dosa kita. Lagi pula, wa ajran azimah. Iaitu ganjaran yang begitu lipah. Ha, ganjaran yang besar Tuhan akan bagi kita, noya tu. Dia beri pahala kita banyak, dia buat tubik dosa kita. Buai, buai, buai dosa kita. Ha, apa lagi kita nak duduk? Apatah lagi kita duduk dunia, nak gapo lagi? Ha, nak gapo lagi kita duduk dunia? Ni keadaan yang Allah Taala janjikan kepada kita sebagai hamba dia yang beriman kepada dia. Jangan terlupa, jangan terlupa. Sehari sampai gelap ni kena berzikir, kena berzikir. Pakcik-pakcik, weh, ibu-ibu. Haa, pakcik-makcik. Haa, nak ayak tak kita kena itu. Haa, tak kira lapisan mana. Nah, di perekat mana kita jadi apa. Haa, nayuk-nayuk kita. Rong-rong nayuk kita. Haa, dah. Tak ada kira lapisan mana nak ayak tu. Orang kerja karacekan ke, kerja kerja air ke, makan gaji ke. Atau kerja peribadi hak dia sendiri ke. Mung kaya ke, mung miskin ke, mung kena beringat kepada Allah Ta'ala banyak. Haa, tu. Baik, mari kita tengok satu hadis. Yang Imam Bukhari, Imam Muslim duk cerita dalam hadis ni. Haa, tu. Imam Bukhari kata gena, Imam Muslim kata gena. Hadis riwayat oleh dua orang ini. Haa, hadis Rasulullah. Dia kata, Masalul ladhi yazkuru rabbahu wal ladhi la yazkuru rabbah. Upama orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Masalul ladhi yazkuru rabbah. Upama mereka yang berzikir, yang ingat kepada Allah Ta'ala. Walladhi la yazkuru rabbah. Dan upama orang tak berzikir kepada Allah, tak ingat ke Tuhan. Orang yang ingat ke Tuhan dan orang tak ingat ke Tuhan, apa upama dianya? Masalul hayyi wal mayyiti. Seupama mayat dan juga orang hidup. Masalul hayyi, seupama orang hidup. Orang berzikir dengan Tuhan ni, Nabi kata orang ni orang hidup. Orang hidup. Orang tak berzikir dengan Tuhan, orang ni orang mati, orang mampuh. Ha, kita tengok sungguh weh. Tapi kita tengok orang tak berzikir ni kok. Tengok tubuh badan dia nampak macam-macam. Nampak kotor, nampak komoh. Awak gini tak pernah sebut nama Allah, tak pernah sujud kepada Allah, tak pernah semayang kepada Allah. Allah tengok dia cemalah hidup di dunia. Hari-hari dia ni ialah kejar, kejar dalam perbuatan dia, kejar mencari rezeki, takut sesak, takut anak tak boleh makan, siapa tak semayang, siapa tak beribadat. Hari ni cuba tengok. Sebab tu adik-adik kita, rumanjo kita, neh,
kakak kita, kakak-kakak kita, abai-abai kita nak ayat tu, buku ibadat ni jangan kita degil dengan Allah Subhanahu taala. Kita hamba dia ni. Ha, Tuhan buat kita, Tuhan ciptakan kita ke alam dunia ni dua perkara saja. Ha, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama, Tuhan ciptakan kita ni manusia dan jin ni ialah supaya beribadat. Jangan terlalu kita kerja sampai lupa kepada Allah. Kalau Allah tak marah kita kerja tak apa. Cari cari keredaan Allah. Cari rezeki untuk nak sanggup anak bini kita nak makan hidup hari-hari ni. Bukan dia wifala pula. Tapi jangan sampai kita lalai kepada dia. Terlalu kita kejarkan harta dunia sehingga lalai kepada dia. Lalai tak apa lagi. Sehingga di hati tidak ingat kata ini adalah hak Allah Ta'ala. Milik Allah Ta'ala. Ini yang paling bahaya sekali kita hidup dunia hari ini. Bila kita tinggal Allah Ta'ala sampai setara itu, kita susahlah hidup. Dunia kita susah, akhirat sama telah dah. Bila kita kembali ke rahmatullah. Bila kita kembali ke rahmatullah. Bila kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah kita mula susah. Awal-awal roh kita berlepas daripada badan kita. Bila roh kita berlepas daripada badan kita, kita dapat kenyataan semua. Tahulah satu persatu gapo gatik yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala di dunia ini. Itu di antaranya. Maka di antaranya gapo nama lagi yang yang Allah Ta'ala, yang ulama nak cerita tetap zikir ni, kelebihan zikir ni, ambo ada petik di dalam kitab hak Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Mengatakan di dalam kitab dia ada 100 lebih kelebihan zikir. Dalam kelebihan zikir ni banyak. Tu nak royak kata banyak. Ambo ada tulis sini ada 11 perkara. Hani kelebihan zikir macam-macam weh. Ambo ambil ni agak kata sesuai dengan orang kita. Zikir ni. Bila kita berzikir dah apa katik kebolehan kita? Gapo katik kebolehan kita? Kita berzikir ni. Maka di antaranya ambo nak cerita sininya gapo nama? Yang pertama Ibnul Qayyim Al-Jauzi dia kata gini. Zikir menjauhkan syaitan dan menghancurkan kekuatannya, kekuatan syaitan. Berzikir ni, kalau kita nak berzikir ni, dapat menjauhkan kita daripada syaitan. Syaitan tak masuk dekat. Iblis tak masuk dekat bila kita sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Ingat balik. Ingat balik. Bila kita berzikir, syaitan tak masuk dekat. Syaitan tak masuk dekat. Dan zikir kita dapat menghancurkan kekuatan syaitan. Hal ini nyata sekali kita tengok. Kita tengok nyata sekali. Bila kita banyak berzikir, Allahu Akbar. Syaitan tak masuk, lagi pula kita boleh menghancurkan kekuatan syaitan. Mana tu? Hak kita tengok hari ni. Kita tengok hari ni ayat tu. Orang banyak zikir, orang rajin baca Quran, dia ada power dalam tubuh badan dia. Ada kekuatan satu palang yang Tuhan bagi dia. Iaitu zikir yang dia sebut semua ni. Sehingga setan kelecak, hancur kekuatan dia. Cuba tengok. Orang yang zikir banyak lagu mana? Bila setan masuk dalam tubuh badan orang. Bila setan tu menjelmakan dalam tubuh badan orang. Bila dia pergi siuk, dia pergi kata, dia pergi apa? Allah tubik selalu dah. Setan. Apa panggil? Apa menghancurkan kekuatan setan. Menghancurkan kekuatan setan. Bila dia pergi baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata zikir-zikir dia, yang amalan-amalan dia. Setan tepik selalu dalam tubuh badan orang itu. Dia sekejap dia tubik pergi berat takut. Sakit. Dengan sebab power yang ada sebab dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Hani Ibnul Qayyim Al-Jauzi royak sendiri. Soleh tokoh ulama. Nah, royak kata, dalam kitab dia inilah di antara kelebihan zikir.
Ha, kita sering panggil wah dah hamba hatu. Wah hamba hatu. Sungguh hatu-hatu tu setan dah. Bila kita baca ayat tu, baca ayat tu, baca zikir tu, zikir ni, Allah kelecak habis licing. Kelecak habis licing, bakat dubik lah, berjerit no ayat tu. Hatu keadaan zikir kita. Tu yang pertama Ibn Qayyim kata. Yang kedua dia kata menyebabkan Allah Ta'ala itu ingat kepadanya. Kita berzikir ni tangga Allah Ta'ala ingat kita. Yang mana kamu baca tadi lah. Dan surah Al-Baqarah ayat 152 tu. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah mung kepada aku. Bila mung ingat ke aku, aku ingat ke mung. Haa ni. Dan kita berzikir Tuhan pun ingat kita. Ingat. Pada Tuhan ingat. Tak sungguh Tuhan awak nyanyi kita. Dia bagi kebaikan. Dia bagi kebaikan kepada kita. Ha, bila dia bagi kebaikan kita, kita pun hidup seni, seni, seni. Rezeki datang, rezeki datang, rezeki mari, rezeki mari. Pucanya apa nama? Sebab apa? Yang tu, iaitunya kita zikir, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu. Ha, kita ingat kepada kepada apa ni? Kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat ke dia, selalu Allah Ta'ala kata, aku ingat kepadamu. Hatu fazkuruni azkurkum. Waskuruli wala takfurun. Dan dia suruh kita bersyukur kepada dia. Ha, Tuhan kata, ingat syukurlah kepada aku. Wala takfurun. Dan jangan kamu kufurkan apa yang aku beri kepadamu. Mu ingat malak, ingat malak, ingat malak. Sebab tu kita boleh makan gapo. Kita ada gapo nikmat yang Tuhan beri, kita kena bakat bagi makan. Kena bakat bagi makan. Ha tu. Dokong rumahmu ada. Ha rumah aku tak ada, ha bagi makan. Mu ada buah jambu bagi kat aku buah jambu. Mu ada nyo muda bagi. Nego yak tu di antara syukur hak Allah Taala yang Allah Taala bagi nikmat kita. Jangan kita kufur, jadi jangan tak syukur. Kalau tak syukur ni, semarah-marah Allah Ta'ala kepada kita. Haa, tu yang kaya dah. Nah, wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Tu dalam ayat lain tu yang kata. Wala'in syakartum la'azidannakum. Kalau mu syukur, aku nak tambah lagi. Tapi kalau mu kupur, wala'in kafartum, mu kupur dengan nikmat ku. Mu kupur dengan apa pemberian baik kepadamu. Haa, tu yang kata, inna azabi lasyadid. Sungguhnya azab ku dalam neraka esok. Bersangat teh pedih, bersangat teh sakit noya tu. Ha, ni sebab tu kita kena jaga kali. Ha tu di antara Ibnu Qayyim Al-Jauzi duk cerita tentang kelebihan zikir. Zikir ni menyebabkan Allah Taala ingat kita. Kita ingat Tuhan, Tuhan ingat kita. Ha, sebab tu dalam hadis lain banyak lagi. Doyak. Ha tu. Jadi nak ayat kita ingat Tuhan, Tuhan ingat kita. Tapi dah kita tahu Tuhan, Tuhan tahu kita. Duk lecah sungguhlah. Cuba tengok orang hak Tuhan tahu dah dunia lagu mana. Orang Islam kita, orang Nayu kita, hak Tuhan tahu lagu mana. Dia berkata dia tak semayang, anak beranak dia tak semayanglah. Tahu rumah dia tak semayanglah. Pas tengok sepak dia hidup lagu mana. Tubik pagi tu ke pakai hijau lah, pakai kesel belako. Klik marilip petai juga letih lah, pakai baloh pulak. Baloh, baloh, baloh. Abang hidup tidak ada matlamat. Hidup tidak ada matlamat. Tak tahu tak hidup dunia ni wak gawa nama. Mu mari ke alam dunia ni wak apa. Mu mari wak apa ni. Hanya orang panggil hidup tanpa matlamat. Hidup tak tahu matlamat gawa nama. Ha, duduk nak makan macam lembu kubah dah. Tak boleh makan dia lapak pagar. Tak kira anak getah siapa, upuk siapa dia, dia makan belakang. Hani manusia pun dimakialah. Bila duduk tak tahu tak apa nama, keadaan hidup dia susah. Kerana dia tak pernah ingat kepada Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala nak ingat ke dia? Hani banyak orang lupa, orang lalai kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena jaga sekali amba dan musuh lah. Kita kena selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, baik, habis. Yang ketiganya
Ibnu Qayyim kata dalam kitab dianya, sebab zikir juga melahirkan cinta sejati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ni banyak zikir, Tuhan melahirkan cinta sejati. Apa panggil cinta ilahi. Kita ni sentiasa rindu kepada Allah Taala. Ha, cuba tengok para-para wali lagu mana. Para-para wali lagu mana keadaan dia hidup tengok. Orang jadi wali-wali lagu mana. Pasal ni ada apa orang tok wali? Tak ada, lentuk wala berlaku. Tak ada. Wali tak ada dah hari ni. Orang tak sapa zikir, amalan tak sapa dengan Allah Taala. Sebab tu Tuhan tak bagi pisik-pisik kepada kita hidup hari ni. Ha, Tuhan tak bagi keramat dalam kehidupan kita. Pasal apa? Pasal amalan kita tak sapa ke tahap ingat dan cinta pada Allah. Rindu kepada Allah Taala. Ha, sebab tu orang cinta ni ayat tu. Cuba tengok ambo dengar sejarah Tok Guru ni Aziz. Tuan Guru ni Aziz Kelantan. Materi besar Kelantan ni ayat kata. Ha, tu hal tok siapa boleh jadi materi ni ayat tu. Allahu Akbar, cuba tengok. Ha, Tok Guru, seorang Tok Guru ni ayat tu. Ha, tu. Ambo dengar orang hendak jaga dia di antara ahli keluarga dia. Duduk di hospital tak khabar apa. Orang manusia panggil duduk dalam koma. Tak khabar kamu nama duduk di ICU. Tapi bila siapa waktu semaya, pelak Tuhan tunjuk dia. Bukan tunjuk dia, tunjuk kita orang hidup. Orang jaga dia tengok bila siapa waktu orang baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang baik di 100 di Malaysia. Dengar kata-kata baik. Dia ledo selalu dah. Ha, tak khabar apa celedo celak tanya orang. Masuk waktu dah ke? Orang kata masuk dah. Tolong ambil esmaya sta. Tolong ambil esmaya. Orang pun ambil basuh sekolah, basuh siap sudah dah. Ha, duduk dia. Semaya. Semaya isyarat. Semaya adalah hati dia saja. Sudah dia semaya siap dan nampak mulut ngongong-ngongong siap dah. Sudah pak, pejai mata. Tak apa. Tak khabar. Siapa payaban pelik. Ha, tuan guru ni bila masuk waktu semaya, ledah dah dah. Ha, tak khabar. Dia dah koma nak ya tu. Hani Tuhan tunjuk ke Anjib Peh. Tuhan tunjuk ke Anjib Peh. Kerana apa? Amalan dia banyak. Amalan dia banyak. Dia sentiasa takarub diri dia dengan Allah Subhanahu Taala. Isteri dia katakan, sejak daripada dia kahwin dua orang ni, tak pernah dia tinggal qiyamul lail. Allahu Rabbi khamak dia. Allah. Sejak dia kahwin dua orang tu, bini dia katakan, tak pernah dia tinggal qiyamul lail. Tak pernah dia tak bangun malam macam Rasulullah dah. Ni nak ayat tu amalan dia hak fisik nak ayat tu. Ni Tuhan tunjuk. Bila masuk waktu ledo. Tuhan wui kekuasaan ke dia nak ayat tu. Celak semaya dulu. Jadi dia boleh tunai semaya hingga sampai hari mati. Sudah semaya pejam mata tak khabar pula. Orang mari tengok pejam mata tak khabar apa. Tu nak ayat tu. Ni Tuhan guru ni Aziz. Ha, Haji Abdul Aziz neh. Ha, ni Aziz. Ha, guk apa ni materi besar Kelantan nak ayat tu. Ha, hani nak ayat tu ni ke kemuliaan orang yang sentiasa ingat kepada Allah Taala. Pastu orang tu teriak semua, menangis semua. Orang dah ingat Tuhan dia menangis, hati dia lembut. Dia tengok orang susah pun dia menangis. Ha, dia tengok budak-budak anak yatim pun dia menangis. Kerana hati dia sapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia selalu kemoncok kepada Allah Taala. Kita dah, kita jauh. Hati keraku. Kita segala-gala berasa kata hak kita. Berasa kata hak kita. Ha, bukan hak Allah Ta'ala ada. Bukan berasa kata, Tuhan we milik sama tara je ni. Aku tak patutlah aku nak sayang. Tak patutlah aku nak kedekuk. Aku ni kena bagi dengan orang Tuhan we ni. Tak ya we pula. Esok ya we pula. Tak habis muka hak dia we. Bukan hak aku dah hak dia. Bila dia kena dia we pula. Hanya orang hidup. Nak siapa hati ke tangga tu. Bukan mudah. Ha, bukan mudah nak ayat tu. Hani orang takarrub dengan Allah Taala. Okey, berdapin diri dengan Allah Taala. Hati dia tajam kepada Allah Taala. Kita tak ada. Kita payah. Kenapa kita berasa kata hak kita bukan hak Tuhan dak? Ha, berasa kata milik kita, sudah kita. Tak ada kira kom gapo dengan Tuhan. Tuhan tak ada masuk gapo dak. Hani kita berasa lagu tu. Jangan berasa lagu tu. Kita banyak milik kebun raya hak Allah Taala.
Kita banyak milik kebun getah, hak Allah Ta'ala. Kita buat rumah besar berjuta-juta, hak Allah Ta'ala. Makan dan minum, hak Allah Ta'ala. Bila hak Allah Ta'ala, jangan saya. Jangan saya, kita buat jamu wega pun panggil lah, makan lah. Sekodai yang kita ada, kita makan. Kita pergi makan, kita pergi makan. Ikutlah. Kain kita lebih, kita sedekahlah pada orang. Sedekahlah kepada orang yang kurang mampu. Ha, banyak lagi nak ajak tu. Ni barulah Islam ni mengajarkan hamba-hamba dia comel sekali hidup di dunia nak ajak kata. Yang keempatnya zikir adalah menghidupkan hati seseorang. Ha tu. Yang keempatnya zikir ni menghidupkan hati seseorang. Seperti Nabi kata tadi lah. Dalam hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim duk cerita kata apa? Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbah. Masalul hayyi wal mayyiti. Upama orang berzikir dengan orang tak berzikir, serupa dengan orang hidup dan orang mati dah. Maka bila kita berzikir, bila kita berzikir, Ibnu Qayyim kata menghidupkan hati seseorang yang mati. Hati kita mati, kita berzikir, hidup. Kalau hati kita tak zikir, kita tak berzikir, hati kita mati. Sehingga Ibnu Qayyim, sehingga Ibnu Taimiyah ada kata. Ibnu Taimiyah dia ada buat bandingi dalam kitab dia. Dia katakan tu. Zikir kita dengan Allah Taala ni ibarat serupa ikan dengan air. Tu Ibnu Taimiyah kata. Serupa dengan ikan dengan air dah. Adakah kita boleh asingkan ikan daripada air? Boleh tak kita nak asing, kita nak becek? Kita nak becek ke ikan dan suku, air dan suku. Mula tu ikan dia lah beledi. Ikan dia lah pasu, ikan dia lah bekah. Dia main malah hidup malah. Kita ambil ikan, letak lain. Tak ada darat. Kita asingkan daripada air. Boleh tak? Jawab dia tak boleh. Kalau asing lagu tu, mapuhlah ikan. Tak ada 5 minit mapuhkah. Di makia dia kata hati kita dengan berzikir. Hati kita berzikir kepada Allah Ta'ala di makia juga. Kalau mulut tak berzikir, hati tak berzikir, hati kita mampu, insyaAllah. Bila kita asing daripada berzikir, hati kita mati. Kalau kita berzikir, hati kita hidup, sentiasa hidup, sentiasa hidup. Allahu Akbar. Hani nak kata, nak tengok orang mati ke orang hidup, tengok situ. Kita tengok saing kita tak ada berzikir, rasa mampu lah muntuh. Badan dah mampu dah. Mampu? Mampu jiwa kita, mampu lip-lalai kita. Mampuh di dalam kita nak ayat tu. Zohir, oi, zohir gemuk. Kayu getah sebuah kereta dia pikul sore aja. Oh, gemuk, gagah, makan banyak. Tapi lid dalam tak ada. Ha, ni ayat tu. Hubungi kita dengan Allah Ta'ala tak ada. Sebab tu kita tak ada jiwa mati je. Di jiwa mati ni kerja siapa mampu ni. Duk kerja sampai mati ni dah. Tak khabar. Orang buat gapo di masjid. Orang ngajar di masjid. Orang ada kuliah di masjid. Orang ada tazkirah di masjid. Orang ada ceramah di sekolah-sekolah. Orang ada ceramah di padai-padai. Tak ada padu dia. Kerana hati dia mati. Hati dia mati. Hanya nyata sekali. Orang ada hati mati dah nak kecek dah. Dia jadi berlaku hati mati ni. Hati hitam, hati gapo jadi berlaku. Dia tak ada kesian belah orang. Koning lah nak ayat kata orang bersening, dia tidak kira gapo dah. Dia kekhawatan nak makan, dia temu tak payah dia, dia ganyang berlaku. Dia behel berlaku, dia ambil berlaku, dia buat berlaku. Temu walanah demo pun lebab. Temu nyomuda demo pun lebab. Temu watimu demo pun lebab. Temu sekerak demo pun lebab. Tak ada kira. Pentingnya benda ni ada harga boleh jual. Hasilkan duit. Tak ada kira, tak tahu dosa pahala tak dah. Kena hati dia mati. Hani orang tidak ada. Sebab itulah zikir ni hubungi rapat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antaranya di tengah hari ni. Itulah yang kita boleh. Banyak lagi di antara hadis-hadis yang ada cerita. Tempat kita sama pula yang kene, yang ketujuh, yang kelapan, yang kesebelah. Itu berkena dengan zikir. Insya-Allah di minggu depan deh. Ayat-ayat Quran pun banyak lagi. Tu. Hadis-hadis Nabi dia royak banyak lagi. Tu kena air dengan zikir insya-Allah taala. Maka
Kita nak masuklah kepada kitab kita sikit. Kita nak masuklah kepada kitab kita sikit ni. InsyaAllah ta'ala. Itulah hari ni sebagai peringatan kita di channel kita bersama-sama dengan penonton-penonton sekalian. Kita nak masuk tengok kitab kita sikit. Iaitu sebelum berakhir, tengok kitab kita sikit kena dengan hukum fiqh. Hukum fiqh. Hari ni kita nak bacanya kitab yang disusun oleh Babo Haji Abdul Rahman. Haji Abdul Rahman panggil Kubai Pasi. Kubai Pasi tu jarang taning tu. Iaitu duduk di Pauh Manih. Di Kubai Pasi duduk kawasan Pauh Manih tu. Di situlah panggil Pasi. Dia ada susun satu kitab untuk kita ngaji secara kapung-kapung. Secara kapung mudah-mudah. Gapo nama kita nak cari hari ni weh? Kena dengar baru ni kita ngaji dah segala rawi-rawi hadis. Yang ni perawi-perawi hadis. Di dalam kitab-kitab hadis dia akan adalah istilah-istilah istilahat. Kena dengar rawi hadis. Ruwatul hadis. Tu. Bilalah katanya hadis ni riwayat oleh 7 orang. Maksud 7 orang ni siapa dia, perawi dia. Bila dia katalah 5 orang ni orang, siapa dia maksudnya. Siapa bila kata-kata 2 orang, siapa dia. Ni yang panggil adalah istilah-istilah ulama letak. Ulama mai buat kedah pula nak kita mudah cek. Mana hari ni kita nak cara nak padu ni? Tu. Ialah duduk di dalam faraidul wudu'i. Faraidul wudu'i. Tu tajuk dia. Yakni segala fardu wudu' yang ada di dalam mazhab-mazhab. Nak cara fardu wudu'. Karena kitab ni ia ada dua perkara. Satu kena dengan wuduk, yang kedua dengan rukun semayah. Hak kita rukun 13. Mazhab lain bukan rukun 13 dak. Ada kalanya lebih, ada kalanya kurang. Tu kita nak ngajinya. Tengok. Tuhan kata dalam Quran ni. Liqaulihi ta'ala. Kerana ada firman Allah Ta'ala kepada kita. Buku Amir Ismail ni. Fardu wuduk ni. Mana? Tuhan kata. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Iza kumtum ila salah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tengok suratul Ma'idah. Dan surah Ma'idah ni. Artinya. Arti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai segala orang yang beriman. Tu ya ayyuhallazina amanu tu. Wahai segala orang yang beriman. Apabila berkandak kamu berdiri kepada sembahyang. Iza kumtum ila solah. Apabila mung tu nak sembahyang. Apabila mung tu nak sembahyang. Iza kumtum ila solah. Ani iza aratum an tuqimas solah. Tu. Bila mung tu nak sembahyang. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah kamu akan muka-muka kamu. Tuhan dah ajar ambil ismayah. Bila kita nak semayah dah, Tuhan kata belum nak takbir, nak gapo ambil ismayah dulu. Ambil ismayah dulu.
Ha tu. Karena Tuhan kata bihi orang beriman, bila mu nak berdiri semayang, nak semayang tu, mu basuhlah muka-muka kamu. Ha ni dalil yang suruh kita ambil air semayang ni. Tak boleh semayang, tak ada air semayang. Tuhan kata dah, kalau mu nak semayang, mu basuhlah muka-muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangi-tangi kamu, wa aydiyakum, dan dua tangi kamu, ilal marafiq, kepada sampai kepada siku. Ha tu. Tangi hak mula-mula tu tak ada wajib dak, bukan fardu wajib, bukan fardu wuduk dak. Tangi hak yang kedua ni, daripada tangi sampai ke siku ni hak wajib. Ada pun tangi hak mula-mula sekat pergelangan ni sunat ya. Kalau tak buat pun tak ada badi gapo dengan semayah. Ha semayah sah molek. Tapi tangi hak sekali dengan siku-siku ni wajib. Siapa dia tak sepenuh basuh dia, siapa dia tak basuh langsung, tak sah. Tak dikatakan wuduk kerana tinggal, kerana tak buatkan rukun-rukun sana tu. Ha tu. Ni nak ya tu hai kau ya. Wamsahu bi ruusikum, dan hendaklah ha tu, dan sapu muka-muka kamu. Ha tu. Eh, dan wamsahu bi ruusikum, dan sapulah kamu akan kepala-kepala kamu. Ha tu. Wam wa arjulakum ilal ka'bain. Ha tu. Dan basuhlah kamu akan kaki kamu, ilal ka'bain, hingga sapa kepada buku lali. Kecah kaki, siapa ke kecah kaki, siapa ke buku lali. Ha ni, tak ada. Ni lah ambil asmaya dalam mazhab Syafi'i lagu ni. Ha, dalam mazhab Syafi'i lagu ni. Ni ambil asmaya dalam mazhab Syafi'i. Ha, ni ayat. Semua mazhab pak ni ayat ni berlaku. Ha, ayat ni so yang ambil asmaya dalam Quran. Ha, ayat ni so yang cara ambil asmaya di dalam Quran ni. Ha tu. Ha tu. Jadi nak kata ni ada antara dalil-dalil dan nas-nas yang Allah Taala ceritanya berkenaan dengan semayah. Ha berkenaan dengan semayah. Ha tu. Maka dok khilaf tu, ha khilaf dalam ni. Mazhab-mazhab pak ni dok baca ayat ni belako, tapi dok khilaf paham masing-masing. Tengok cuba tengok. Ulama ni aling sungguh. Ha aling suku no ayat tu. Gena paham sini. Maka di sisi mazhab Maliki dan Hambali. Ha tengok ni. Mazhab Maliki, mazhab Hambali. Ha mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Ha tu. Dan Ahmad Ibnu Hambal. Ha mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Ha Imam Malik. Ha mazhab Hambali dan Imam Malik. Ha dia kata kena al-ba'u bo tu yang ada pada biru usikum itu zaidah. Ha cuba tengok. Wamsahu biru usikum, dan hendaklah kamu sapu dengan kepala-kepala kamu. Kepala ni kena sapu. Maka mazhab Hambali dengan Maliki, dia kira kata bo tu bo zedah. Maka di atas mazhab ini, wajib sapu sekelian kepala. Ah tu. Apa panggil sapu sekelian kepala. Bukan sikit daripada kepala dak. Karena bo tu tu bo haras zedah. Bila bo haras zedah tak ada kuamai gapo. Tak ada arti gapo. Supo tak ada, ada pun supo tak ada lah. Wamsahu ruusikum. Ha biru usikum. Jadi bo tu tak ada pakai gapo di segi makna. Kalau itu bila bo tak ada pakai gapo, makna pehas situ nyo kata sapu kepala ni kena basuh habis. Kalau bo tu pakai bo ada makna, tak ada zedah dak.
maka sapu sikit pun tak pedah. Gena tu kerana apa panggil bos itu dengan mana tab'id, dengan mana ba'diyah. Tab'id ataupun ba'diyah, mana setengah-setengah. Ha, cuba tengok bos ekor jadi rakyat juga. Ha, ni ulama mari, mari pun ulama mari istimbak. Jadi tak serupa mazhab pak ni. Hambali, Maliki, bila sapu kepala habis utih kepala. Kita siapa indah sapu kepala walau sorak pun ada dah. Tek air dalam kolor, tek di rambut itu sorak dah. Li, tak apa dah. Tak apa dah. Dalam mazhab kita tak apa dah. Tapi mazhab Maliki dan mazhab Hambali wajib sapu kepala. Banyak mana wajib sapu kepala? Wajib-wajib semata dah. Tapi kodar mana? Suti kepala. Nah, makna dianya sapu sekelier kepala. Celuk air dalam kolos seru. We kena air berlaku. Siapa yang tak tepih? Nah. Di rambut. Walau sorak pun ada dah mazhab Syafi'i. Tengok lagi bahasa dia. Dan di sisi mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ha, ada dua orang ni. Demo dua orang ni. Dua pendapat. Maliki dengan Hambali. Kosi dua tu. Supaya. Dan Hanafi dan Syafi'i. Al-ba'ubo itu. Yang ada pada biru usikum itu. Bagi. Yang ni bagi makna. Memberi makna. Tab'id. Tab'id. Yakni setengah. Tab'id mana setengah. Yakni bukan kata dah tiba suh habis. Tak. Sikit pun tak apalah. Jadi kita kerti bahasanya mazhab Syafi'i ni. Dengan Hanafi ni. Sikit pun tak apa dah. Maka di atas mazhab ini. Tidak wajib sapu sekelir kepala. Tak wajib sekelir kepala dah. Maka pada fardu wudu itu ada khilaf mazhab. Ni fardu wudu ni hak ambil ismayah wujud sebenarnya ni ada khilaf mazhab. Ada khilaf mazhab. Mana tu? Tujuh niat. Sapu dua tangan. Dan juga ambil ismayah. Ha tu apa panggil hak hubung lagi. Hak nak ngaji lagi kereta ni ada khilaf. Ada pun hak sanin tu baik dua tu ya. Maliki dengan Hambali ambil ismayah kena sapu habis tutik kepala. Hanafi dengan Syafi'i sikit pun tak apa dah. Ha tu beza dia nya. Mana duk beragai tu? Di bo seko pehe di biru usikum tu. Bo tu tu bo zaidah ke bo asli? Bo haraja. Kalau bo haraja bo asli, mana kata ambil wakira dengan tu walaupun sikit tak apa dah. Tapi kalau bo zaidah Tuhan suruh bapuh kepala habis suti kepala. Ha, tu dah nak ayat kata. Hanin kita mengaji di petang ni. Ha, habislah situ. Wallahu a'lam. Ha, habis situlah. Padahal hari ni deh. Tu dah lebih kurang. Ha, minggu dah pening. Nak cara fardu wuduk. Ha, saat ini cara nah wuduk ya. Kita baca saat ini mengaji ya, kita saat ini daripada awal ni kita cara iaitu nas dalil yang Tuhan suruh kita ambil ismayah. Ha, yang Tuhan suruh kita ambil ismayah itulah dalil dia besar sekali. Mazhab pak pakah hok ning belaka ayat ni tak ada ayat lain dak. Idza kuntum ila solah farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ruusikum wa arjulakum ila al ka'bain. Sudah suratul Maidah. Hak ni lah mana-mana pun. Tapi di pehe ayat Quran tu masing-masing waktu bik. Hak ni pehe lagu ning, hak ni pehe lagu ning. Waktu bik hukum tak supa. Hambali dengan Maliki supa. Jadi sapu kepala habis. Syafi'i dengan Hanafi. Iaitu sikit pun tak apa dah. Tak habis di kepala pun tak apa dah. Mada dah ambil ismayah sapu kepala sekadar tu. Haa tu lah hari ni kita mengaji. Poci-poci weh. Sedang penutung yang dihormati sekalian. Ha, jangan lupa lah
panggil pun senap senu mereka deh. Pun senap senu mereka dalam rekam pengajian kita tengah hari ini kepada orang yang ada kemampuan, haraplah bagi sumengi sekodar sikit sebanyak untuk nak tapung-tapungkan keperluan channel kita ataupun Al-Huda channel kita ni. Itu lebih kurang. Maka sebelum akhir ni ambo banyak-banyak mengucap juta air terima kasih kepada sidang penutup kita yang berada di mana saja, yang duk titang, yang duk ikuti bersama dengan pengajian kita di hari ini. Semoga Allah Ta'ala ganjarkan ganjaran yang begitu lipah kepada kita semua sebagai menjadikan pengajian kita ini satu amalan dan bekalan untuk di akhirat lagi akan datang. Dan apa saja sumenge orang senap senur reka ni, Allah Ta'ala ganjarkan satu ganjaran yang besar, yang limpah di akhirat lagi akan datang. Itulah kita mengharapnya. Selain daripada itu, kita sebagai hamba Allah Ta'ala banyaklah bersyukur kepada Ta'ala, banyaklah ingat ke Tuhan, berzikir selalu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setakat inilah di tengah hari ini, hamba pun sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala subaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin.